Pada video tutorial pertama ini, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara membuat akun email, karena kita tidak bisa membuat akun WordPress tanpa email. Pertama, buka web browser Anda. Anda bisa menggunakan email, Gmail, ataupun email-email yang lain. Tapi di sini saya menggunakan Gmail, jadi saya ketikkan alamatnya mail.google.com. Kemudian klik buat akun. Setelah itu masukkan nama Anda. Kemudian masukkan nama alamat email Anda sesuai yang Anda inginkan. Kemudian masukkan kata sandi Anda. Masukkan kembali kata sandi Anda. Kemudian masukkan tanggal lahir. Kemudian pilih gender Anda. Anda juga bisa memasukkan nomor ponsel atau alamat email Anda yang lain. Setelah itu masukkan angka-angka yang ada di sini, kombinasi angka dan gambar. Kemudian jangan lupa mencentang persetujuan. Kemudian klik langkah berikutnya. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, maka kita telah berhasil membuat Gmail.